nyampe ke atas ya. Kalau jalan ke apa ya kurang lebih 300 meter dari sini menuju ke atas itu. 3 hektar nih Om ya, semua 3 hektar. Jadi kalau Om kenapa nih dari Riung Bandung ceritanya nih jauh-jauh menang iya kenal sama siapa ini awalnya tuh kan saya cari tanah di sini tuh diajak oleh temen, dia punya gudang di Arjasari situ di rumah kaca kan. Tapi di Arjasari situ, memang tempat perkebunan kan. Dia punya gudang di situ untuk dekor. Awal saya main di situ tadi itu ada satu tanah 20 tumbak berendeng gitu. Tapi setelah saya cek lokasi itu sumber airnya sisa. Oh, sumber airnya. Sumber sisa. Airnya sisa. Bisa kita membuat sumur bor kedalamannya minimal itu 60 meter kedalaman. Tapi kalau kita buat sumur bor di situ, sumur-sumur biasa tuh mati. Oh, pakai sibal gitu. Ya, pakai sibal mati mereka. Oh, mati. Nah, jadi ya berpikir kali saya bilang ke Yoga ya, coba kita cari tempat lain. Terus yang kedua aku dapat di situ di belakang SD situ tuh. Ada di Cihelang, Cihelang ya, Dak. Nah, ketemu Pak Jajang. Nah, waktu itu kita mau beli tanah seluas 60 tumbak gitu. Nah, itu tapi surat-suratnya tidak jelas, kayaknya mundur. Surat-surat yang penting dong. Kalau kayak gini lah kasus kemarin Indra beli tanah di Riung Bandung. 60 juta murah, Om. Nah, bayar. Keluarlah ke PJB. Keluarlah PJB. Nah, keluar PJB. Ini pegang aja Kang sama Akang. Nah, untungnya di notaris pembayaran itu, Om. Indra rekam. Nanti Kang sebulan bikin akte. Udah pas waktunya Indra tagi. Kan nanti dulu mulur ini. Sampai 6 bulan loh. Pas Indra kan penasaran nih. Ini tanah ada bermasalah enggak? Enggak ya. Indra pura-pura mau ngebenteng, Om, pura-pura. Akhirnya datanglah ada seseorang. Suruh siapa ini kata ngebenteng? Lah, ini kan tanah saya katanya. Wah, baru ya. Ya, baru ya. Ini tanah saya. Ini saya ada surat-suratnya. Ada surat-suratnya. Saya juga ada surat-suratnya. Ya, ada. Nah itu sebenarnya kasus itu terjadi di sini. Nah waktu itu seorang meter pas di mana? Itu ada 3/4 hektar. Nah tanah itu totalnya itu hampir 400 juta. Nah waktu itu saya dengan Pak Jajang udah sepakat dengan harga ditentukan. Nah cuma setelah di rumah saya tuh ngecek sebelum beli. Tadi nah, sertifikat ada sertifikat, ternyata sertifikatnya gak ada. Nah itu jadi kalau kita beli tanah itu ya memang harus menetil. Ya untungnya Indra di notaris, Om. Nah, terus direkam lagi. Nah jadi tidak bisa berkutik si notaris sama yang jual itu tidak bisa berkutik. Oke, kalau misalkan uang gak kembali saya ke meja hijau nih. Kan disangkanya Indra gak punya bukti. Nih saya ada buktinya. Waktu saya pembayaran direkam semua. Bisaan ya nakal. Pengalaman gitu, bro. Iya, betul. Pengalaman betul. Gitu bisa hati-hati sih kalau apa kita membeli tanah walaupun nilainya puluhan juta ya tidak apa jangan segampang-gampang ya walaupun tanah itu murah kalau bermasalah kan ujung-ujungnya rugi sendiri. Ya harus teliti lah. Untung cek kembali, Om. Beneran alhamdulillah gitu pas kita keluarin bukti itu besoknya kan minta nomor rekening diunur-unur sampai setahun, Om, dulu terus. Ya maka dari itu harus hati-hati lah kalau namanya kita kan cari aman ya, cari aman ya, saya di sini pun harus hati-hati. Terus Om, Om bisa sampai jadi orang berhasil menurut Indra ya, Om udah berhasil. Pertamanya gimana, Om? Pertamanya Om tuh kerja apa atau ngapain? Dulu setelah lepas kuliah ya. Ya kebetulan kuliah di mana? Di UPI. UPI ya, UPI ekonomi ya. Dulu itu kan ya dengan mamanya Yoga ini kan satu kelas. Om kan bukan orang Bandung asli ya? Bukan ya. Aku di Batu Raja. Batu Raja Sumatera Selatan ya. Nah, setelah pindah ke Bandung kan ayah itu kan punya perkebunan ceritanya di Bandung. Bukan.
di sana di Batu Raja sama di Lampung. Tapi ayah saya itu dia punya tanah di Bandung. Oh, ada tanah. Ada tanah. Jadi semua anak-anak peluang bisnis sudah tahu ya. Jadi semua berarti udah turunan ya. Jadi semua anak-anak itu enggak boleh meninggalkan apa tuh mewarisi perkebunan bapak. Oh, tidak boleh. Diwajibkan anak-anak itu punya. Harus sekolah yang tinggi. Oh, sekolah. Nah, nanti setelah kuliahnya tinggi, ya mbok kamu cari gitu. Nah, akhirnya saya memutuskan waktu itu ke apa? Ke mamahnya Yoga. Ya udah kamu ikut aja guru, aku bisnis aja. Tahun berapa tuh? Itu tahun 84. Oh, itu baru 4 tahun deh. Ya, Indra kan masih kecil. Namanya 84. Saya bekerja di suatu perusahaan waktu itu. Di suatu perusahaan setelah saya berumur 45 tahun. 45 tahun. Nah, 45 tahun aku lepas itu. Di, semua. Jadi kuli. Nah, kenapa menurut orang-orang yang hokinya Cina, kalau kamu ingin sukses umur 40 tahun tuh harus berdiri sendiri. Gitu filosofi Cina. Filosofi Cina. Akhirnya umur sebenarnya udah agak telat waktu itu, umur 45 ya pas di perusahaan itu. Maka mulai bisnis. Ya kecil-kecilan ya, ya. Dengan modal dari hasil kerja. Sebenarnya dengan apa itu saya lepas kerja itu untuk menghidupin istri 5 tahun tuh nggak usah kerja, cukup. Oh, tenang gitu ya. Ya nggak usah, udah settle lah. Saya bilang ke mama Yoga, tapi kan dia kerja. Begitu ibu di PNS? Bukan, dia swasta. Begitu saya lepas kerja saya bilang nggak usah takut, dalam jangka 5 tahun walaupun saya nggak kerja kalian akan tertutupi, anak kuliah tertutupi kayak gitu. Jangan takut lah. Ya, nggak usah takut. Nah, gitu. Dapat Yoga tahu? Ini? 83. Nah, Yoga itu dulu gaji saya dulu di perusahaan itu gaji sebulan itu kalau untuk di. Jadi pas lahir Yoga, Om lagi ngerintis ya? Udah jaya itu. Oh, Om udah jaya. Udah jaya. Itu gaji. Berarti ini udah kaya dari dulu. Jadi, dulu waktu saya kerja itu gaji satu bulan. Dimakan untuk keluarga itu cukup untuk 3 bulan. Satu bulan ya. Ya karena duaan kan. Cuma berdua ya. Ya istri kan Yoga kan masih kecil. Cipta tuh belum ada. Iya. Uang mau taruh kemana sih? Iya. Nah gitu. Terus tapi enggak happy-happy gimana? Dugem, disco gitu. Enggak. Justru saya enggak suka itu. Berpikir. Setelah umur 50 menjelang 60 saya pulang ke Lampung ceritanya. Lampung. Pulang dulu ke mudik, Lampung. Mudik. Sekarang jarang mudik. Nah, itu perkebunan ayah saya itu kan dikelola oleh orang lain. Yang sudah dianggap sudah ya menyimpang lah ya, menyimpang daripada aturan main. Oh. Nah, itu ceritanya. Nah, setelah itu saya ambil ya udah dikelola sendiri gitu ya. Tapi memang harus dikelola sendiri dulu ya, biar kita paham. Yang sangat penting dalam dunia bisnis atau usaha itu kita itu harus cinta dulu. Iya. Ya, yang betul. Kita apa yang kita lakukan tuh kita senang dulu. Iya. Kalau kita udah enggak senang ya boro-boro. Kalau kita enggak bahagia dengan kerjaan kita ya. Ya enggak bisa. Enggak bisa karena gini. Seketika seseorang itu dia suka kepada pekerjaan dia itu, malam pun dia ingin cepat-cepat siang. Contohnya gini. Cepat beres kerjaan. Isu kan kudu beres. Aduh, penipu-penipu itu ngehasilkan berang gitu. Jadi orang itu akan kayak kita mau main bola ya hari Jumat. Betul. Main sepak bola kan yang ini cepat-cepat besok kan. Oh, nah, cepat. Sama kita dengan usaha. Yeah. Tapi ada orang yang suka mesti suka beres malas. Itu tidak akan pernah berhasil. Mm-hmm. Apapun yang Anda lakukan, kalau kita punya karakter kayak begitu tidak akan pernah berhasil. Karakter patung lah. Kayak gini ya, Om. Ada yang ngomong nih, kalau kita punya patung di dalam rumah, malaikat rezeki itu nggak akan masuk ke rumah. Logikanya gini, itu tuh bukan malaikat karena takut sama patung. Kalau menurut Indra betul, ya. Betul. Malaikat nggak mau masuk kalau kitanya diem aja gitu, betul. Diem, pengennya dikasih, nggak ada usahanya. Nah, itu disebut patung. Patung. Sekarang mana ada malaikat takut sama patung? Nggak ada, itu kan filosofi. Ah, yang diberi ya gitu. Ayah kan
peribahasa gitu kok, enggak? Peribahasa kan gitu. Tong sebutkeun. Ulah, diomongan ge. Nah, ini. Maka saya kembalikan lagi. Di dalam perjalanan hidup itu ada satu dua konsep dalam satu hidup. Begini ya. Walaupun kita sekuat apapun kita bekerja, ya. Bekerja nih, mati-matian, tapi kita enggak punya tujuan. Sekarang kita goalnya mau kemana? Kita mau apa nih? Ah, ibarat gini nih. Kita main sepak bola. Ya, kita pengen menang ya. Mau menang. Kita pakai strateginya gimana? Ya. Kalau kan enggak ada strategi, asal macul, asal kita enggak akan pernah. Nah, maka saya bilang ya kali ini Indra salut nih. Dari nanya baru seberapa 5 poin ya? Ini seminggu dua kemarin dua koe salah dua hari yang ya itu berbahaya dua hari ya dua. Yang bawah itu ya sudah sampai atas ngeri traktor kalah tuh bener orang nyalet pelit lah kalau bapak gini ya ini contoh aja apa yang akan saya kerjakan besok udah saya planning dari sini selesai lari ke sini sebelum kita tidur tuh udah planning di rumah tuh udah jadi pagi-pagi kita karena kalau mama yoga ngomong gini yang mau istirahat aku pulang dari Lampung kok nggak istirahat kemarin marah deh ya, marah gini mungkin capek ya sayangnya mungkin dilihat gitu ya bisa nggak istirahat karena sayang gitu. Sayang kan wajar iya. Saya bilang bisa aja tapi kan otak saya nggak di rumah iya. Otak aku di luar gitu terus kalau om dilarang-larang untuk bergerak sakit nantinya om kayak bapak Indra om dia udah 72 tahun ya setelan udah masih kan anak muda om bapak Indra mana Enrol tatoan semua badannya ya, tapi kalau enggak pak udah pak diam maksud saya sayang gitu tapi kalau saya gitu malah diam dia malah sakit ya, ya sama tetap udah biarin aja saya kan datang dari Lampung hari Kamis langsung Kamis Jumat Sabtu dari sini dari sini nanti dari sini kemana ya Boyolali udah di planning berarti udah nggak pernah ke Rembang Bandung ya ganti baju doang gitu ibu ikut ya ikut harus pergi kalau kebijakan ikut ikut gitu jadi berpetualang kalau om nggak akan ngapa-ngapain ya nggak diajak nggak ikut gitu ya nggak akan pergi ke karaoke nggak suka yang kayak gitu nggak suka yang nggak sukanya dalam arti oh dulu kenyang waktu aku masih kerja di apa di perusahaan itu kan dulu kan nakal lah dulu ya ya istilahnya orang-orang Korea, orang Jepang, Korea, itu kan senang. Ya dukung-dukung ya biasa, tapi ada batas diri. Kalau di Lampung tuh singkong apa om? Kata Ryoga nggak bisa dimakan. Nggak bisa aci. Oh aci. Itu khusus aci. Gitu. Itu aci. Masuk ke PT mana? Nah, itu kalau itu kan dari perusahaan Korea. Atau ada pabriknya. Ada pul, pengepulnya ada gitu. Pabrik. Jadi kita jual ke bandar atau ke pabrik langsung. Pabrik ikan. Kita punya DO. Pabrik. Kita punya DO enak. Ya kita berapa puluh ton aja kadang-kadang kita. Iya. Pabrik kasih DO harus kan. Iya. Gitu enggak gitu iya. Ya. Kalau saya. Tapi udah tahu takaran kan. Oh, itu om berapa hektar tuh berjadi berapa? Tinggal kita ngitung aja. Sekarang gini hitungnya. Dalam kita ambil aja seandainya katanya ini 100 tumbak, ya. 100 tumbak itu kan 1400 meter persegi. Jarak singkong berapa? 80 cm. Ya tinggal ngalikeun eta dibagi ya 1400 ya dikalikan itu. Cuman kita harus sabar umur 8 bulan dulu ya. Oh iya, 8 bulan kita akan ini contohnya yang di depan kita nih. Kita akan panen berkisarkan antara umur 8 bulan. Saya udah bisa nebak. Kalau seluas ini dapat berapa kilo, kintal atau ton bisa diukur. Ya, tapi dengan dasar pupuk yang benar. Ini kan saya kan belum tahu ya hasilnya gimana nih. Udah ketebak mas saya. Oh, udah ketebak. Singkongnya segede gimana gitu? Udah tahu saya. Ini akan 8 bulan akan datang. Ini minimal udah tahu. Jadi yang di mana om? Di Jambi di mana? Di Lampung ya. Berapa hektar? 20-an. 20 hektar. Iya. Singkong semua. Singkong semua. Per tiap panen om. Kotornya berapa om? Penghasilan kotor dalam 1 hektar. 1 hektar itu semua aja semua. Ya kalau dalam satu kita ambil satu kali panen ya. Iya sebenarnya. Karena ya sekitar ya 1,2 m ya. 1,2 m. Kalau 8 bulan. 8 bulan. Bos.
Sekarang saya panggil bos ke Anda. Songot aja. Cuman saya itu gini, Indra. Kenapa sih saya tidak menyerah? Itu dengan keluarga enggak, Om? Enggak. Atau Om doang sendiri? Sendiri sama. Iya. Karena kenapa saya tidak melibatkan ke yoga? Belum melibatkan. Belum melibatkan ke yoga gitu. Ya mungkin ujung-ujungnya nanti ya kan. Iya. Ingin mau, ya, mau ke siapa, Om? Ya, mau ke Indra. Dengan senang hati. Dengan tapi nanti saya berantem sama ini. Pergian saya tuh saya enggak mau lihat anak saya. Ya, itu aja. Nanti di akhirat kan kita ditanya ya. Jadi saya gini, begitu saya pergi tuh anakku senang gitu. Hmm, ya. Bahagia, dan greg-greg lah. Nah, gitu, cucuku senang. Jadi ngebat gitu, geus pikir geus maot teh, geus mikir nanaon deui kebat we langsung gitu. Ya kan saya berdua cari sesuatu tuh hanya untuk meninggalkan itu kan. Enggak lebih kok. Betul. Ya. Ya cuma saya pernah ngobrol ke yoga. Enggak, suatu saat papa tidak ada. Tolong antarkan papa ke makam. Makamnya udah ada kok. Panjang umur, Om, insya Allah. Seperti bahasa, udah ada, kan? Disiapin gitu. Supaya anakku gak repot gitu. Iya. Begitu gitu. Gak muluk-muluk kalau ngomong. Karena saya pesan ke jadi gini, mungkin gini. Kasarnya gini. Gak mun orang maut. Itu kuburan bang saya di situ. Tinggal masukin. Selesai. Tidak akan pernah nyusahin. Itu suatu saat saya tidak ada, kalian menjadi manusia yang baik. Kalau kamu lebih berbagi nak, ya ke orang lain. Itu aja pesan saya mah. Ini ada saksi ya. Ya. Jadi enggak maksudnya Indra juga kan ke Om orang tua ya buat pepatah Indra juga buat yoga juga. Karena saya gini Indra, seketika saya suatu saat kan orang itu semuanya akan pergi. Ya. Tidak akan ada kembali, yang kembali. Nah jadi generasi saya itu ada yoga, ada ajri, gitu, ada kakak, ada Messi, ada cita dan seterusnya. Mereka itu bangkit gitu. Jangan lupa beribadah. Kalau lebih jangan dimakan sendiri. Berbagi. Siapapun nggak usah milih. Jika perlu orang itu bisa kita bantu. Nggak usah berharap banyak. Nah itu kalau saya orang. Yang berharap amal dulu lah ya. Ya tadi saya sederhana. Kalau dalam perjalanan saya gitu orang. Sedang di ini kalau sedang di saya paling ini dikatakan orang yang perlu bantu 1,2 M. Gaji karyawan berapa? Pupuk berapa? Bersih Om berapa per bulan? Itu baru Lampung ya Om ya, Indra belum ya. Ngobrol yang lain nih. Kalau saya sih dalam satu. Nih bro, salah satu pengusaha sukses ya. Nah, Bu Guru kan dia, Bu Guru, Bu Guru teh kan udah disorban. Ya, absurden. Disorban ngomongkeun ngegoreng batur, iya ilmu ya, ilmu pelajaran orang. Pelajaran yang kahirupan, enak ya, ya budak umur hampir 40 tahun geus ngeunaheun hirupna tinggal ngajalana amun bener ya, amun teu bener apa ya kolot ngagunduk-gunduk sabaraha omnya tapi mun urangna mikir kieu ah tuluykeun usaha kolot nya pajukeun usaha kolot kan gimana boga budak teh bener deui budak kolot sugan aya yoga fam Satria 83. Tapi kalau saya tidak gini, saya tidak akan menyebutkan nilai. Saya tidak akan pernah menyebutkan nilai berapa. Ya udah keimpleng lah Om. Yang sangat penting itu apa yang saya dapatkan itu ya betul-betul untuk keluarga. Buat siapa lagi ya? Ya ada lebih buat orang. Saya gitu aja. Apa yang saya kejar nggak ada lagi. Kalau mau beli mobil mewah besok udah bisa. Tapi untuk kapan? 1,2 M. Taruhlah bersih 800 juta sabulan. Lampung unggul bro. Lampung ya. Encan Boyolali orang cuma unggul. Encan iya ayuna. Coba. Ya Om. Ya gitulah. Alhamdulillah gitu ya. Kasih rezeki Om ya. Ya tapi kadang-kadang, saya kadang-kadang gini ya. Banyakan orang itu apa ingin hidup individual gitu ya. Tidak mementingkan diri sendiri, dia nggak mau tahu ya orang lain, itu saya nggak suka.
Tapi kadang-kadang ada juga gini, oh. Ada orang kaya, banyak duit. Dia beramal tapi belum enggak lihat dia di pinggirnya adiknya kekurangan beras atau apa. Itu banyak kan. Banyak hal kayak hal-hal yang kayak gitu. Kalau kata Indra, cuma dia pengen pujian orang. Iya. Ya. Lihat dulu dong keluarga adik saya atau kakak saya yang kesusahan. Nah, itu dulu. Ada juga yang gitu. Yang penting kan itu kan keluarga dulu yang diangkat. Ya iyalah. Supaya maju. Jangan ini keluarga. Tapi kebanyakan orang yang banyak duit jadi Tuhan, om. Iya. Ya, jadi omongannya menurutnya benar aja terus. Nah, itu salah. Nah, kita salah aja yang nggak punya apa-apa, ini kita contoh, salah. Ini contoh. Nah, bro. Ini contoh aja. Kan kalau saya di sedang ke Lampung kayak gitu ya. Kan banyak yang suka manggil apa? Bos gitu ya. Ada lagi juragan. Nah. Bos sama temennya. Saya bilang, ngapain gitu. Di dunia tuh gak ada namanya bos, gak ada juragan sama gitu. Cuman sebagian besar ada di saya. Ya, rezeki kamu ada di saya, nah, gitu. Jadi gitu. Saya, jadi saya gak pernah gak suka gitu. Apalagi orang, wah rasanya kayak gimana gitu ya. Rasanya tuh wah, apa enggak lah. Saya gak suka. Sama aja lah. Yang penting hatinya benar lah tuh orang. Nah gitu. Dan pula saya gak mau merugikan orang lain. Dan pula saya tidak mau dirugikan. Nah itu punya prinsip. Kalau saya gak mau saya. Dan pula saya gak suka ngeganggu. Kemarin ada yang minta uang 1 juta ya ke rumah. Saha itu betulan mana ya. Kabeh ini sejeprut benang. Sejeprut Kak Imah kan kamaritnya. Diperban ya. Hampir itu. Cuman aku pilih gini. Ini kok gimana ya? Aku kontak ke anakku gitu. Ya nanya. Nah, saya bilang ya udah kalau kamu ada perlu uang segitu, kamu hubungin Yoga. Ya. Nanti setelah Yoga bilang oke, ya ngomong ke aku. Terus si Ariknya ke rumah kan pas pulang lewat. Mas ke Gendra juga, om. Gendra juga itu. Padahalnya semuanya cacat aja muka. Tapi dirinya didatangkan sebenarnya. Tapi itu kan dia ngomongnya gini. Buat benerin makam katanya. Kan kamu kan temennya berapa aja. Ya oke lah. Tapi dia punya pikiran gini. Ya mun bener. Ya alhamdulillah amun jaga lidar ke manena nyata mah urusan manena. Ya bisa Allah kan gitu. Tapi sama Yoga dikasih juga. Kasih. Tapi memang gini, om. Kalau kita lagi susah pasti nipu ke temen, om. Soalnya apa? Ke temen mah enggak akan marahnya sebentar. Udah aja gitu. Memang kayak memang gampang nipu sama teman. Kalau orang lain enggak bisa ditipu. Mikir dulu kan. Ya kalau itu ya teman, ya udah saya bilang ke Yoga. Semua berarti Bang di putra. Enggak usah jadi utang piutang ngapain. Enggak kan bayar. Apa anjir di kulilingan si Eta. Siapa sih? Oh kalau gitu pakai orang milu gawe lah. Orang teh gitu. Orang teh gawe teh jeung jelema jeung polisi jeung naon gitu ieu datang aing tebleng lah. Aing ke omongna sanya dorken mane anjing. Iya gitu lah hidup. Iya anjing. Ya kayak Indra aja. Ya waktu kalau ngelihat Indra ya dulu saya bajingan om ya. Enggak. Ya memang orang itu kan punya penampilan tersendiri. Iya betul. Ya. Oh Indra tuh kisingnya gini loh. Ya. Oh ini sini tuh kisingnya. Tapi mesinnya nggak gitu loh. Ya, tapi mesinnya belum tentu dia jelek gitu. Nah sekian lama kan kita nggak ketemu ya, waktu itu. Indra udah jadi orang yang cukup sukses menurutnya. Saya tanya ke Yoga. Ke Yoga. Enggak. Indra berubahnya banyak pisan. Ya? Oh itu. Sampai Indra dulu pernah ngelamar jadi ngangkut-ngangkutin laundry om. Ya. Ya. Berikutnya baliknya sekali jalan. Soalnya nggak tahu pasarnya om. Susah. Iya maka dari itu. Dan pula gini kan, jangan sekali-kali kita memandang orang itu rendah. Betul. Setuju. Sekali-kali. Parman nggak?